Lah Marcon, hari ini kita mempelajari lagu Bukti dari Virgon. Lagu ini ada dasarnya do sama dengan A. Dan kebetulan lagu ini banyak slash chord. Slash chord tuh maksudnya kuncinya A, misalnya bassnya di sis. Bisa gitu. Baik, saya mulai dari intronya ya. Bagian intronya. Jadi seperti ini intronya. A. Nah, ini sebenarnya kuncinya E, tapi bassnya G crash. Terus ulang. G. D. Terus di sini ada interval E. Masih kunci E terus. Nah, itu intronya. Baik, lanjutnya bagian song. Menangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Nah, di situ ada chord A. Menangkan. Lagi kunci E, bassnya G crash. Menangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Gede. Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. B minor. Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Song 1 dan song 2 itu sama chordnya. Selanjutnya bagian pre-chorus itu bagian sebelum ref. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Nah, disitu ada slash chord lagi. A. Beruntungnya B minor. A. Nah, itu kuncinya A. Tapi bassnya di C crash. Beruntungnya aku telah dimiliki kamu. Oke. Jangan lupa ada slash chord. Beruntungnya A, kuncinya A, bebasnya C crash. Baik, selanjutnya bagian ref dimulai dari kunci D. Chordnya ada awalnya dari D. Kamu adalah bukti. Lagi-lagi kunci E, ini D, E bassnya G crash. Kamu adalah bukti. Terus dari cantiknya G, paras dan hati D. Kau jadi harmoni. Ini B minor. Kau jadi harmoni. Nah,
lagi kunci A bass C crash. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi D. Terus tentang terang dan gelapnya. Tentang terang B minor dan gelap A slash C crash. Hidup ini nah, ini ada F crash minor. Hidup ini kunci E. Selanjutnya ref kedua. Sama nih chordnya hampir sama. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Nah ini bedanya cuma ada chord F crash. Jadi pada saat ref kala bentuk B terindah E bass C crash terindah dari baiknya ini G dari baiknya Tuhan padaku. Nah ini ada F crash mayor. Terus seperti biasa waktu tak mengusaikan B minor A bass C crash. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kawan kita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Nah kira-kira bagiannya itu. Nanti next video kita akan membahas melodi gitar di tengahnya. Jadi sekalian mempelajari teknik bermain melodi pada lagu Virgo. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih.